Situasi jalan besar letter L dari lingkungan 8 Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara, menuju ke lingkungan 7 Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu penerus jalan ke Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara saat ini kondisinya rusak parah. Sabtu tanggal 18 Juli tahun 2020 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, awak media melintasi jalan tersebut sangatlah sulit. Jalan tersebut berlubang, dan licin membuat pengguna jalan terutama pemotor sulit untuk melintasi jalan tersebut. Parahnya lagi bagi petani sawit bersusah payah untuk membawa hasil panen sawit mereka yang menggunakan kendaraan roda 4. Harus ekstra berhati-hati dalam memandu mobilnya, salah sedikit bisa terbalik ke dalam parit beko yang berbahaya. Warga di lingkungan itu terpaksa ambil inisiatif untuk menutup lubang yang dalam tersebut, menggunakan belahan batang kelapa milik warga, guna mengantisipasi sesuatu hal yang tidak diinginkan agar jalan tersebut dapat dilintasi sementara. Diharapkan kepada pihak terkait di pemerintahan daerah Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara maupun pusat agar menjadi bahan pertimbangan dalam pembenahan infrastruktur jalan. Karena jalan tersebut satu-satunya pusat penghubung ke daerah yang ada di wilayah Kabupaten Labuhan Batu. Adapun jalan tersebut tetap dijadikan warga untuk lalu lalang dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari, walaupun masyarakat merasa resah dengan kondisi jalan seperti ini apalagi saat musim hujan tiba. Jalan sepanjang lebih kurang 1 km x 8 meter ini sangat banyak manfaatnya bagi masyarakat setempat, selain sarana untuk berbelanja ke pasar juga untuk melaksanakan salat ke musola atau madrasah serta berangkat ke sekolah. Dengan kondisi jalan yang rusak tersebut tak jarang para siswa kesulitan dalam melintasi jalan untuk melaksanakan aktivitas berangkat ke gedung SMA Negeri 1 Panai Hilir. Syarifuddin Marpaung mengabarkan, dari Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara.